Sidon, please, Sidon. Luar biasa lah. Lagunya pas banget dengan Bukan Empat Mata ya. Beli kacamata di Pasar Minggu. Bukan Empat Mata selalu ditunggu. Dari mata turun ke hati, Bukan Empat Mata selalu di hati. Naik ojek ke kampung rambutan biar jelek jadi rebutan. Gerakan dirimu kayak Celine Dion ya. Celine Dion. Ya, dan gerakan kamu kayak Mac Tyson luar biasa. Suaranya bagus ya. Saya udah seksi begini masa Mac Tyson. Harusnya siapa? Siapa dong? Holyfield. Luar biasa. Holyfield tuh gigit lidah loh. Oh iya. Gigit lidah. Oh, ini suka gigit lidah nih berarti nih. Ini berarti suka gigit lidah. Kalau kamu suka gigit lidah, aku mau dong. Pasti kalau suruh gigit lidah saya pada berebut kali. Mas kuping. Mas Tukul suka gigit apa? Mana ada Dracula enggak gigit leher. Justru di leher itu yang selalu inget terus. Luar biasa ya. Temu lagi di Bukan Empat. Penontonnya luar biasa. Ini kayaknya kumpul semua dari Sabang sampai Merauke. Dari dunia nyata maupun dunia gaib dan seluruh alam semesta yang indah. Ya, ini suaramu bagus. Saya sangat kagum dengan dirimu. Makasih, Mas. Dan kamu betah sekali ya di Bukan Empat Mata sangat, ya. Sangat, ya, ya. Mas. Tukul. Kenapa yang membuat dirimu betah di Bukan Empat Mata? Kayaknya ada Mas Tukul loh. Siap. Karisma Mas Tukul. Kalau iya, Rina gimana? Di... kan kalau aku ya. Ini ya tiru-tiru. Kalau ini motif, pengen memang dicium saya. Ini tak lapin sini. Mas aku juga mau. Apanya? Dong. Aku mau dong. Ana sama Iwan aja. Makan Iwan aja. Ih Mas Suko padahal di belakang dia mohon-mohon. Iya. Mohon apa? Mohon kembalikan uang saya itu. Baik. Tema kita pada malam hari ini cocok dengan penonton pada malam hari ini. Wow. Yaitu aneh tapi nyata. Enak aja sembarangan. Gua belain. Yang aneh protes, yang aneh. Oke, okay. Gak apa-apa gua dibilang aneh. Daripada host gua, tidak lazim tapi ada. Dan memang... Ya. Mas Tukul gak boleh gitu dong. Mas Tukul bilang penonton aneh tapi nyata. Mas Tukul nyata tapi aneh. Bagus, ini tema yang sangat menarik dan ya. Mungkin akan diambil sisi-sisi positif dari nanti pembicaraan kita dengan bintang tamu sangat luar biasa dan penonton yang sangat luar biasa. Apalagi penonton yang putih-putih ini, subhanallah. Semua mirip saya semua. Dulu waktu saya belum keracunan seperti beliau-beliaunya. Makanya jangan sering makan sembarangan ya. Makan bayar, jangan makan tidak pernah bayar ya. Akibatnya casingnya kayak gini. Pemirsa. Bintang tamu saya yang pertama ada seorang wanita sangat cantik dan seksi sekali. Mempunyai body yang sangat... Masa bawah banget tuh apaan? Bintang tamu ini badannya banyak gelombang. Gak tahu gelombangnya mengarah kemana, kita gak ngerti. Gelombangnya tuh bisa menghanyutkan. Laki-laki bibir belah. Yang senang sekali dengan hal-hal yang aneh tapi nyata. Dan saya nyata tapi aneh. Makasih gak. Siapakah dia? Kita sambut bersama Yeyen Lydia.
ini. Apa kabar? Apa kabar Mas Giono? Lupa. Mas Tukul? Re. Masih hidup toh. Ya masih, kamu juga masih hidup kan? Mbak Susi fleksibel orang. Kalau kamu boleh dicium sama orang cantik. Iya. Boleh enggak nih aku? Boleh. Rasanya enggak apa-apa ikut. Enggak kayak gini. Mungkin semua juga berharap yang sama. Boleh Mas, tapi Mas Tukul merem ya. Tapi kan malu soalnya. Enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa merem nanti ya. Sudah diizinkan belum? Kalau merem aku kasih ya. Boleh ya. Ciumannya kayak rasa bengkoang kayak. Pemirsa, desas-desus mengatakan kalau Yeye ini pernah melihat sesuatu yang aneh tapi nyata di daerah Bandung. Penasaran? Jangan kemana-mana tetap di Bukan Mak.